ترجمة بعد الأولياء يقول بلال الخواص كنت في تيه بني إسرائيل فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه ثم أُهْلِتُ أنه الخضير عليه السلام فقلت له بحق الحق من أنت؟ فقال أخوك الخضير فقلت له أريد أن أسألك فقال سل فقلت ماذا تقول في الشافعي رحمه الله تعالى فقال هو من الأوتاد فقلت ماذا تقول في أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال رجل صديق قلت فماذا تقول في بشر بن حارث الحافي فقال لم يخلق مثله بعده فقلت بأي وسيلة رأيتك فقال ببرك لأمك ران من جريتك تنتان إمام شافعي إمام عليك dan juga Imam Al-Ghazali kali ini menceritakan tentang kemuliaan beberapa ulama. Nah, ulama banyak. Dari yang kita kenal apalagi yang enggak kita kenal. Walhasil banyak dan nama yang sering terdengar di telinga kita banyak. Tentunya kalau diceritakan semuanya enggak mungkin. Sebagian, tapi sebagian dari apa yang kita dengarkan tentang mereka semestinya menjadi mesin pendorong pembangkit untuk merubah kehidupan kita. Itu gunanya cerita, beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu hanya menyenangkan. Sesaat menghibur, sesaat setelahnya selesai. Anak, Anak kecil supaya tidur, orang yang sedih supaya hilang kegundahannya saat itu. Tapi kalau cerita para Aulia, cerita para Ambia itu bukan untuk tidur, bukan untuk menghilangkan kesedihan, tapi mendorong membangkitkan semangat dari diri kita untuk mencapai tujuan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Al-Qur'an menceritakan tentang para nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, Allah dan Al-Qur'an untuk apa? Linasak bi tabihi fuadak. Untuk menguatkan hati Nabi dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Cobaan demi cobaan. Seperti itu. Lakat amba'a amba'i rusuli. Lakat ja'a amba'i rusuli man bihi fu'adak. Diceritakan oleh Allah Nabi ini, diceritakan Nabi itu yang gini, yang gitu diceritakan untuk apa? Memantapkan Supaya apa? Nabi ketika menghadapi mereka itu nggak putus asa. Kenapa? Sudah ada cerita tentang nabi-nabi yang lain. Umumnya orang itu kalau diceritakan tentang sebelumnya dia nggak mau kalah. Itu orang yang pandai tentang ulama ini. Dia nggak mau kalah. Bagaimana dia bisa sama minimal atau lebih? Seperti di hari Jumat yang kemarin kita ceritakan ah di, di, kemarin di Atibian Orang sedang duduk ngobrol tentang Habib Abdul Rahman Segaf Yang menghatamkan satu hari satu malam delapan kali hataman Beliau Habib Muhammad bin Salah Latos ketika mendengarkan itu Aku nggak boleh kalah ini Aku harus bisa Dicoba Sampai bisa dalam satu hari satu malam delapan kali hataman Bahkan dicoba dan dicoba Akhirnya bisa dalam satu hari satu malam Itu sepuluh kali hataman Lebih bahkan Bukan sekali tok loh ya Dicoba sekali wis mari tahu isok ditinggal Enggak Jadi setiap hari setelahnya itu Beliau menghatamkan Sepuluh kali hataman loh, nah Ini cerita yang semestinya Kita dengar kemudian membangkitkan kalau cuma seperti dongeng apa faedahnya? Kita mendengarkan cerita tentang mereka, itu cerita tentang mereka itu untuk menggugah semangat. Nah, di sini diceritakan ini sebagian agar kita bisa meneladani, mengikuti, menyamai agar bisa bergabung dengan mereka, bergabung bersama mereka Diceritakan tentang Bilal Al-Khawas Pernah beliau berada Di wilayah Bani Israel Di daerah Bani Israel Kemudian ada orang yang berjalan bersamanya Barengi Fata'ajab Aku heran Darinya nih siapa ini? Ada apa dengan dia kepadaku ini? Subhanallah, terpikirkan olehnya kayaknya ini khidir ini, kayaknya khidir. Ditanya, bihagil hak Dengan kebenaran Allah, siapa kamu? Demi kebenaran Allah, demi kebenaran Allah, siapa kamu? bersumpah ini dengan kebenaran Allah yang ditanya nggak mau jawab nggak mungkin kalau sudah di, di, didahului dengan sumpah yang ditanya siapa kamu didahului dengan sumpah nggak mungkin nggak jawab pasti jawab kalau nggak didahului dengan sumpah itu mungkin dia masih ngasih gambaran ngasih gambaran ini dan itu yes fahamilah sendiri siapa aku ini enggak tutup poin bihagil hakman ant jawab aku kalau hadir, saudaramu khadir memang khadir ini dikasih keistimewaan kemuliaan oleh Allah sehingga kadang orang bertemu tapi tidak mengenalinya karena khadir itu dikasih kelebihan oleh Allah walaupun ada perbedaan pendapat antara beliau itu wali min awliya ila atau nabi min ala ambiya hanya ketika sudah tahu bahwa dia khidir, karena khidir itu memiliki ilmu yang luas. Bahkan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar dari khidir, walaupun akhirnya Nabi Musa tidak mampu melanjutkan belajarnya kepada khidir karena tidak kuat melalui tidak sabar, melalui ujian yang diberikan hadir seperti rumah yang mau rubuh dibenarkan perahu yang bagus dirusak anak kecil yang dibunuh tak kuat Nabi Musa wes karena sudah di awal sudah dikasih syarat jangan banyak tanya sebelum waktunya oh ya bisa katanya khadir, kamu nggak akan bisa nggak akan mungkin sabar kamu Nah, bisa, Alahan perahu dirusak, ngomong, Kok, kenapa dirusak ini, perahu bagus-bagus, nah, kan, Gak sabar kan kamu, sudah aku ngomong, ya yeah, sudah, sampai turun di satu tempat, rumah mau rubuh dibenarkan, padahal gak ada yang nyugui, nggak ada yang semangga no, monggo mampir atau yang lain sebagainya. Penduduk desa cuek, tapi Khidir melakukannya. Kata Nabi Musa, lapo jano ini gak ada yang nyugui kita, nggak ada yang nyuruh kita mampir dan yang lain sebagainya. Kamu benarkan, padahal mereka nggak minta bantuan dan lain sebagainya. Nah, ditegar lagi sampai ketiga kali sudah wis, ada firaku ini wabainik wis ini perpisahan sudah kamu sudah tiga kali Aku ingatkan, nggak mampu, nggak bisa, tapi kamu tetap. Nah, dijelaskan, ini loh alasanku kenapa melakukan ini melakukan itu. Lah Khidir ini punya ilmu luas. Nabi sampai Allah memint, apa, me, memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Khidir. Lah Bilal al Khawas ini ingin tanya karena dianggap Khidir itu mengetahui banyak hal. Ya. Ditanya Aku mau tanya kepada kamu. Katanya Khidir, sal, tanya. taala. Apa menurut kamu? Pendapat kamu apa tentang Imam Syafi'i? Apa yang kamu tak katakan tentang Syafi'i? Katanya Khidir, huwa min autad. Syafi'i itu termasuk wali wat autad. Karena wali itu macam-macam ada autad, ada abdal dan yang lain sebagainya. Syafi'i itu minal autad. dari kewalian yang autad. Kemudian tanya lagi, apa yang kamu katakan atau pendapat kamu tentang Imam Ahmad bin Hambal? Rajulun Siddiq. Imam Ahmad itu adalah seseorang yang Sidik. ini. Kedudukan kewalian yang juga tinggi Ya, siddiq yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran setelah Nabi Ma'an Nabiin was ya. Kedudukan kewalian yang tinggi juga ya. Kemudian tanya lagi Fama datagul fi Bishr bin Harith al-Hafi Pendapat kamu menurut kamu tentang Bishr bin Hafi itu siapa? Gimana? Katanya Khidir ba'dah nah, Tidak diciptakan oleh Allah seperti Bishr bin Hafi setelahnya Berarti apa? Memiliki kemuliaan yang luar biasa Sehingga dikatakan tidak diciptakan setelahnya sepertinya Akhirnya kemudian Ditanya tentang dirinya Bi ayi wasilatin Perantara apa Yang membuat aku bisa melihat kamu Bertemu dengan kamu Karena bertemu dengan khadir ini Adalah Kemuliaan yang dimilikinya Dari kemuliaan yang dimilikinya Sehingga Allah mempertemukan dia Dengan Khidir Kalau Khidir itu sulit Ditemui apalagi Nabi Muhammad Yang lebih Mulia dari Khidir nah, Makanya Bilal Ini tanya aku bisa melihat Kamu bertemu dengan kamu ini Apa sebabnya Apa perantaranya Dijawab Bibir rika li umik. Sebab baktinya kamu kepada ibumu, dia mengantarkan pertemuanku dengan kamu. Ini kemuliaan yang engkau miliki, yaitu baktinya kamu kepada ibumu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan itu, dan Nabi pun tidak mengizinkan sahabat untuk ikut berperang, padahal sahabat tadi itu sangat getol, sudah semangat full untuk ikut berperang dengan Nabi. Tapi Nabi sebelum mengizinkan dia tanya, Ahayun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Ya ya Rasulullah hidup. Fafihi katanya Rasulullah. Kalau begitu jihadlah kepada mereka berdua. Untuk menjadi anak yang berbakti itu kan gak mudah. Kalau jihad itu asal main sabet gini aja bisa. Tapi kalau kepada orang tua, waduh. Repot. Harus dapatkan ridhonya. Nunggui sakit, kita jaga, kita rawat, apalagi kalau mereka sampai tua. Sebagaimana Allah berfirman kan itu, "Imma yablughana indakal kibara ahaduma au kilahuma falataqullahuma uffin wala jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa mereka nanti kalau sudah tua itu semakin tua semakin cerewet. Semakin tua semakin sulit diatur. Tapi Allah memerintahkan kita apa? Melarang kita untuk apa? Fala lahuma, ufin walatan haruma. Jangan sampai menolak perintahnya apalagi membentaknya. Kalau kita menjumpai mereka sudah tua. Karena sulit diatur kemudian dibentak. Kenapa merasa mungkin dia yang sudah masih makan, dia sudah menjaga, sudah ngerawat, kemudian berhak membentak. Hmm. Allah sudah melarang. Walatan haruma. Dan Allah mengingatkan dan diperintahkan kita untuk mengingatkan untuk apa berdoa rob kama Robbayani mengingatkan kembali kepada kita Lu orang tua dulu merambut saya semasa kita kecil nakal mokong dan yang lain sebagainya mungkin lebih dari orang tua saat kita merawatnya lebih ya. akan tetapi dengan sabar dengan senang hati tidak pernah ngeluh ya. dan yang lain sebagainya lah ini mulia karena itu karena kemuliaan yang kamu dapat dari baktinya kamu kepada orang tua sehingga kamu bisa bertemu dengan aku atau sehingga kamu bisa melihat melihat aku. Karena ya. Imam Abu Hanifa radhiyallahu anhu yaqul ma atana anillah wa rasulih gabilnau ala ras wal ain. Wa ma atana anis sahaba ikhtarna minhu ahsana wa lam nakhruj an aqwalihim. Wa ma atana anit tabiin fa hum rijal wa nahnu rijal. Katanya Imam Abu Hanifa apa yang datang dari Allah dan rasulnya kepada kami kami terima tanpa pertimbangan apapun sudah kami terima langsung Beis. dengan kepala dan mata sudah kita terima sudah tanpa oh ini gak gini oh ini gini masa bisa nggak terima pasrah apa yang datang dari Allah dan rasulnya Allah memerintahkan gini Allah melarang itu wis nggak perlu perdebatan nggak perlu panjang lebar terima katanya Imam Abu Hanifah kami menerimanya kemudian kalau datang dari sahabat sahabat ini mengatakan seperti ini sahabat itu mengatakan seperti itu kita menerima dari sahabat maka kata Imam Abu Hanifah kita milih yang terbaik kita milih tapi kita nggak keluar dari perkataan mereka tetap perkataan mereka yang kita pakai tapi kita pilih yang terbaik jadi nggak semua yang dikatakan sahabat diterima, bukan nggak diterima, maksudnya ditolak nggak, nggak dipak, nggak tidak diamalkan. Nah, tapi yang diamalkan, yang terbaik dari apa yang mereka sampaikan, nah, yang disampaikan mereka semuanya baik, tapi dipilih yang terbaik. Itu kalau dari sahabat. Tapi kalau dari tabiin, sama-sama nah tabiinnya. Nah, sama-sama tabiinnya kata Imam Abu Hanifah, para tabiin itu adalah ulama, kita juga ulama. Nah, mereka ulama, kita juga ulama. Jadi ya ambil yang di atasnya, ya ambil di di atasnya. Tapi di dalam cerita ini syahidnya itu adalah bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para tabiin adalah orang-orang hebat, orang-orang besar. Kita pun juga seperti itu Kita adalah orang-orang hebat juga orang-orang besar nah, Dengan keilmuan yang didapatkan Ketaatan, kemuliaan dan yang lain sebagainya Karena Syekh An-Nawawi Ya ra lailatul qadar fi sigarih Fakat zakar abu anna syekh kana na'iman ila jambih Wakat balaga minal umur sab'asinin Laylatasabi wal isrin min syari ramadhan Fantabaha nahwan isfil lail wa qala ya abati ma hadza dha mal addar fa al ahl jami'an qala lam nara kulluna shay'an qala waliduhu laqad araftu annaha lailatul qadar Imam Nawawi Imam Nawawi yang selalu atau sering terjadi perbedaan dengan Imam Ar-Rafi'i Imam Nawawi ini dari sejak kecil atau di masa kecil sudah melihat dan mengetahui malam Lailatul Qadar. Kita kan sampai tua seperti ini nggak pernah lihat Lailatul Qadar, nggak pernah tahu. Ramadan kemarin Lailatul Qadarnya kapan? Ramadan sebelumnya kapan? Nggak pernah tahu kita. Lah Imam Nawawi ini kecil, tahu? Kecil, usia 7 tahun. Diceritakan oleh ayahnya itu. Saat itu Imam Nawawi ini tidur, Tidur di samping ayahnya Usianya saat itu 7 tahun Malam 27 Ramadan Malam 27 Ramadan Terbangun Imam Nawawi ini Terbangun lah ayahnya nggak tidur Ibadah Beliau tidur di samping Ayahnya lah ayahnya bangun nggak tidur Lah tengah-tengah tidur Tahu-tahunya bangun ini terbangun dari tidurnya Imam Nawawi. Terbangun ngelihat terang. Malam itu rumahnya itu penuh dengan cahaya. Ngomong ke ayahnya, "Ya abati ma hadza mal adar. Cahaya apa ini wahai orang tuaku, wahai ayahku?" Memenuhi rumah. Lah, jerit anak kecil jerit melihat cahaya. "Bapak, bapak, cahaya apa ini, Pak?" Wah, wow, penghuni rumah bangun semuanya keluarganya bangun semuanya ibunya atau saudaranya bangun Gak ada yang lihat apa-apa nah, kalau orang anak sekarang mungkin dianggap ngigo oh, angkat awet eh, panas demam tinggi gitu aneh ngigo nah, kalau orang sekarang lah keluarganya gak ada yang lihat apapun ibunya atau saudaranya gak ada yang lihat biasa itu cuma lampu mungkin yang nyala tapi nggak sesuai yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Akhirnya katanya akhirnya lagat araf qadar. Aku tahu bahwa malam itu adalah malam lailatul qadar. Jadi usia tujuh tahun sudah mengetahui malam lailatul qadar. Jadi, seperti itu sifatnya malam lailatul qadar. Ya. Malam lailatul qadar turun para malaikat. Tanah ya. Zalul malah ikat waruhu fiha bi'idni bihim min kulli salam mereka mengucapkan salam dan yang sebagainya sampai hatta matlail fajr nah, turun malaikat malaikat itu kan khuli kami nur nah, terbentuk atau tercipta dari cahaya lah namanya cahaya turun mau nggak mau apa ini masa ada lampu dari atas turun ke bawah nggak kelihatan orang nggak mungkin wong layangan sawangan ketok wong apalagi malaikat cahayanya malaikat nah. pasti kelihatan tapi yang kelihatan orang-orang tertentu nggak semua orang lah kita nggak pernah kelihatan nah. cahayanya kuntilanak sing ketok nah. nah, tapi mereka enggak para aulia kelihatan cahayanya malaikat yang turun. Makanya orang yang bisa melihat dan mengetahui malam Lailatul Qadar itu adalah aulia. Para aulia, kalau belum aulia nggak bisa. Lah nah, ini diantara kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Bilal Al Khawas, Imam Abu Hanifah dan Imam An Nawawi. Nah, nanti ada beberapa hal lagi tentang para ulama mudah-mudahan kita bisa meneladani mereka bisa berbuat seperti apa yang mereka lakukan dalam keseharian mereka dalam kehidupan mereka Amin Allahumma Amin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirobbil alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sakallahu rabban halafil ladhi ahwa wa man hubbu wal qurbu kal manni wasalwa kharidatu husnin wadatun aryahiyatun MINAL WANIYATIT TAHIRATI ANIL ASWA LA MANZARUN KAL BADRI INDA TAMAMI WA SAWARUN BIKA SHADI YASHFIMINAL wa qad dun ka rus nilbani inda tidali yami su idha haba triahus ba zahwa Walakin la qalbun 'alal bu'di la yaqwa idza lam ni fiha al-dhulafa tan la ujizu lahu da'wa سباني أواه ومما أجيزه وقد قال فيها العارفون فلا تغوى وأن صاحب التنبيه بيتا يذكرا وَنُرِي هِمْ مَا إِنْصَاحَ أَنَّ الَّذِي يُرْوَى فَحَاسْبُ كَوَانْزِلْ حَى سُمَا نَزَلَ الْهُدَى وَكُنْ هَيْ سُمَا كَنَا وَتَّقْوَى Wasir fi tariqil qawmi wajba sabilahum Fadha ka sabilun ma asadda wa ma adwa Fakhud bi kitabillahi jalla jalaluhu ala kulli halin tablu gil qayatal quswa wa iyya qad dunyal wa haba wa iy saraha wa iy saraha min azmil balwa وَكُنْ وَكُنْ ذَاكِرًا لِلَّهِ فِي كُلِّ حَالَاتِكَ وَكُنْ مُخْلِصًا لِلَّهِ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى وَكُنْ عَامِلًا لِلَّهِ بِطَاعَةِ اللَّاتِ

Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun Wa wafala zikrika wa zikri al-ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun Wa wafala zikrika wa zikri ghafilun

yun qbla أنantaatina rusun manun wafir wasun أنantaakkramamantar Wasala tulay ta musofa mat ilal haki daana walwafa Miki bin fiasi sifa waalalal kiami sururafa waala so bil masbihhil uar Allah madina bihuda wajaal namimannyiisaun fiitoqwala walina waliyan siwa wala tajjal namiman xalafa mqa asok. Bismillahirrahmanirrahim wal nikmal wakil wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Wassallu wasallim ala sayidina Muhammad miftahi babirahmatillah adda ma fi ilmillah salatan wa salam an da'im bain bid'ah wa ala ahli wa sahbi. Allahumma ij'al fi tha'atik farahi wa sururi wa fi maradatik jami'a umuri. Ya Alim bihalati, wa mutali' ala sarairi wa niyyati ij'al jam'i hajati wa fir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zalati Hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati wa fi diwani sadati bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tamiun fi atak ragibun fi ridak musaslimun likadah Faktubni min awliyaik wa sluk bi sabila hudak wa bi asfiak Allahumma ahsilni bima yusiluni ilaik wa jam'ni bima yajma'uni alaik wa aslimnal a'mali salihati ma yujibu la zul falak Fadya binadi Rabbul Izzal wa sharaqul hal ila hadratina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa aba'i wa ikhwani min al-anbiya' wal mursalin salawatullahi wassalam wa ali majma'in wa zawj Rasulillah wa ahli baiti wa duriyati wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'a bi ihsanin ila din من الرواج من الأولياء والصالحين والشهداء المقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمبصرين وعمة المستهدين ومقلديهم وجميع في الكتب النافعة خصوصا إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصوله وفروعه والمنتسبين وما أحبهم وما مثل النبي ولا روح سنة المهجر الله محمد بن عيسى بن أحمد سنة علوي بن عبيد بن أحمد وسنة, وسنة البقية المقدم محمد بن علي بن علوي وسنة الشيخ عبد الرحمن السكر أبي وإخوانهما الحاج عبد الله يدرس بن ابي بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخيه اكل بن سالم الحبيب احمد محمد الحبيب بن محمد الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن فاس ومر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وعبد الرشاد وعوز والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم المنتسمين ومحبهم المتدينين بهم بحاكم على الله وأسره من الله إن الله يجعلنا من الذين يستمعون قال فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سائر السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملكة المقربين ويجمع قلوبنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع الدنيا دين الدنيا دنيا بالميسر والآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم للرجال من علوم عمل وأخلاق ونيات على هذه نية وعلى كل <سؤال> صالحة <سؤال> وعلى منا وصلى الله <سؤال> عليه وعلى ملاه الحي <سؤال> عمر وعلى منا وما شيخنا نوينا وما قصر قصرنا وما طلب طلبنا الى <سؤال> حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه يرجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد الحمد لله رب العالمين